Ya, oke, selamat sore buat kawan-kawan dan juga investor Agrodana Futures. Kali ini saya menyambangi Anda lebih cepat berhubung memasuki ya bulan Ramadan ya. Saya rasa kita harus coba untuk reschedule dan juga ini mungkin saja berikutnya juga bisa lebih cepat ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kurang lebih yang hari ini akan kita lakukan adalah selain sharing seperti biasa tentang apa sih yang akan terjadi ataupun yang mungkin akan kita hadapi di pekan ini. Jadi ada beberapa topik, tapi mungkin materinya tidak saya siapkan seperti biasa, karena mungkin kita mencoba untuk memangkas waktu. Lalu kemudian juga ada economic calendar seperti biasa di pekan ini, apa saja poin-poin ataupun data ekonomi yang akan menjadi faktor penggerak market. Lalu kemudian juga apa yang bisa kita manfaatkan, terutama ada beberapa pola menarik yang menurut saya ini menarik dan bisa dimanfaatkan untuk Anda ya, termasuk dari gold, lalu kemudian indeks saham, dan juga kemudian dari crude oil. Nah, crude oil sudah mulai naik sampai 59.83 seperti apa yang Anda lihat di running price. Kemudian juga gold sudah mulai kembali ya, 17.41. Setelah tadi di sesi Asia dia sudah sempat sampai 17.35. Kemudian juga ada di situ ya USD Yen sudah tergelincir sampai 109.30. Kalau tidak salah areal yang tadi sempat kami sampaikan untuk melakukan buy di teritori 109.15-130 ya. Tapi kita akan lihat lebih lanjut apakah dia masih bisa turun apa atau memang sudah lanjutkan kenaikan. Kemudian Pound Sterling tadi pagi kita sudah sempat sampaikan untuk melakukan buy 1.3660 ataupun 1.3675, which is good karena area low-nya pas di area 1.3608 ya, secara kebetulan area tersebut, lalu kemudian terpantul dan area tertinggi 1.3752. Kemudian euro masih terhambat 1.1908 area high-nya, dan area terendahnya sekarang berada di area 1.1870 ya. Ya, oke, kita lihat nanti ke depannya apakah dia akan naik atau justru kembali turun. Karena yang kita harapkan untuk euro sendiri adalah
pola sel ya, pola penurunan. Oke, kita langsung di grafik yang saya punya di sini. Ini adalah outlook dari DXC. Untuk Anda yang sudah simak dari video growth outlook, saya sudah kupas di situ terkait dengan outlook dari DXC, kemudian treasury yield dan juga treasury bond. Ya, untuk malam nanti atau kurang lebih di malam ini ya, dini hari, cukup perhatikan auction ataupun obligasi atau lelang obligasi lebih tepatnya untuk tenor 10 tahun, karena yang 3 tahun otomatis tidak terlampau menggigit, kemudian yang 30 tahun besok juga tidak terlampau menggigit. Jadi yang paling penting adalah di 10 tahun ya, tenor 10 tahun, dan persis itu yang selalu kita kupas terkait dengan posisinya berpengaruh terhadap US dollar, juga akhirnya berpengaruh terhadap gold ya. Oke, kita akan lihat nih potensi tadi saya atau kita masih berada di areal ini ya, belum sampai areal resisten ya. Tadi sempat di areal ini, lalu kemudian ini panahnya ternyata dia betul turun ya. Jadi dia tidak jadi ya untuk areal kenaikannya. Walaupun sebetulnya kalaupun kenaikan, saya rasa tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat secara keseluruhannya, Anda lihat di sini. Ya, ini areal garis trend line yang kita gambarkan. Ini areal yang cukup canggih kalau menurut saya, cukup kuat. Ya, Anda bisa simak swing high, kemudian dia swing low, retest lagi gagal, dia langsung swing low, kemudian retest lagi gagal, swing low, lalu kemudian ini abaikan, ya, ini abaikan, lalu kemudian dia sempat spike. Ya, ini masih bermain di teritori support resistance historical price gitu ya. Lalu kemudian dia turun lagi tergelincir secara bertahap. Kemudian ya sekarang sedang nyangkut di area ini. Nah, yang harus diwaspadai tadinya adalah kemungkinan polanya inverse head and shoulder, tapi ternyata dengan pola penurunan yang sekarang terjadi sampai 92.10. Oke, kita lihat ya. Ini area RSI ini berada 92.115. Berarti pas ya. Dia sudah tembus, berarti kita yang tadi sempat kita sounding terkait dengan double top mini itu sudah terjadi dan persis ya. Arealnya ada di situ. Jadi dia tertahan, lalu kemudian ini sekarang dia swing low-nya, berarti tembus atau bahkan sedang menguji areal neckline. Berarti kita harapkan nantinya turunnya sesuai dengan tinggian ini ya. Jadi itu yang akan kita lihat. Nah, lalu kemudian yang saya ingin tunjukkan lagi di grafik weekly ya. Kita lihat dari weekly-nya. Oke, weekly beberapa waktu silam saya sempat kupas terkait outlook secara keseluruhan ya, itu terkait dengan kuartal kedua ya. Ini adalah grafik yang kita pernah sajikan. Jadi kurang lebih di webinar market outlook saya pernah sampaikan terkait outlooknya ada double top, lalu kemudian itu yang terjadi, dia turun. Ini penurunan terakhir kita sempat sampaikan di Juni ya. Ini di Juni, lalu kemudian dia ambruk dan ambruknya ternyata tertahan di area ini. Nah, saya perhitungkan kalau misalkan secara keseluruhannya dihitungnya seperti ini. Jadi wave 1, 2, 3 ya, dan ini berarti keempat. Nah, tinggal kita nunggu areal kelimanya gitu ya. Atau bisa saja gini, kalau misalkan Anda pertimbangkannya adalah 1, 2, 3, 4, ini 5, berarti 5-nya selesai. Well, Anda harus perhitungkan pertimbangannya adalah di antara 1, 3, dan 5 mana yang lebih panjang. Bisa saja yang 3 yang lebih panjang atau paling panjang sebutannya ya, kemudian 5-nya akan equal dengan wave 1. Tapi kalau dilihat dari sini, misalkan kita asumsikan ini 1, 2, 3, ini 4 ya, berarti 3 ini dan ini 5 itu semuanya kecenderungannya sama panjangnya. Jadi kita harus mencari salah satu yang diperpanjang atau yang lebih panjang atau paling panjang lebih tepatnya. Jadi makanya saya abaikan bagian ini, saya asumsikan satu wave saja di sini. Ini berarti ketiga, lalu kemudian dia retest menjadi area keempat dan sampai saat ini pas ya ditahan di zona resisten ini. Kemudian sekarang kita nantikan wave 5 nih. Wave 5 ini apakah dia sanggup untuk mengejar atau tembus zona wave 3-nya apa enggak? Kalau ya, berarti kita dapatkan pola penurunan jauh lebih dalam dari USD atau indeks dolar ya, indeks DXY. Nah, permasalahannya adalah outlook ekonomi yang justru dirilis seperti non-farm payroll, kemudian ISM, manufacturer itu sudah dirilis sangat bagus. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran para pelaku pasar termasuk juga para investor terkait dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kemungkinan potensi ini bisa membuat ekonomi Amerika yang tadinya terancam depresi ya malah bisa bangkit.
kemudian bahkan bisa lebih panas gitu ya. Jadi kalau ini kelebihan, akhirnya yang terdorong adalah inflasinya. Itu yang dari sejak awal tahun dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Nah, tapi lagi-lagi Fed sama sekali tidak bergeming dan tidak mengkhawatirkan terkait dengan inflasi tersebut. Malah disebutnya ini bukan inflasi. Ya, spike-nya masih terlampau minim, masih terlampau sesaat, dan yang dibutuhkan adalah sustainable, ya, sustainable atau stabil di atas. Nah, kemudian kalau misalkan kita beralih ke dalam grafik daily-nya sendiri. Nah, kemarin juga kita sudah sempat sebutkan terkait dengan kenaikan ataupun pola penurunan selanjutnya ya. Kita harapkan yang terjadi seperti ini sebetulnya. Jadi nantinya kita mungkin kalaupun dia ada pantulan, ya, ada pantulan ekspektasinya tertahan di teritori ini, kemudian nantinya dia turun lagi sampai zona garis tengah ini. Nah, garis tengah ini dapatnya dari mana? Dapatnya kebetulan nih, kalau kita menggunakan trend channel, itu harusnya di area tengah itu ada titik atau garis tengah ya. Nah, garis tengah ini nantinya akan mengisarkan apakah dia kecenderungannya lebih ke dominan ke atas atau dominan ke bawah. Ini hampir mirip dengan posisinya mirip dengan RSI. Kalau RSI-nya sudah di tengah-tengah, biasanya dia kecenderungannya bearish gitu. Tapi kalau misalkan dia ada di atas, kecenderungannya dia bullish. Nah, sampai saat ini kan dia masih di atas areal tengah. Jadi kita asumsikan penguatan dolarnya masih ada, lebih dominan. Tapi kita bisa harapkan dengan pola penurunan yang ada, itu bisa kembali turun dan bahkan menembus zona garis tengah. Nah, makanya itu yang membuat kenapa outlook di weekly-nya pun agak mendukung memang, apalagi itu secara medium term. Nah, memang keadaannya, kondisinya kalau kita lihat dari candlestick saja tadi ya, kita lihat dari candlestick-nya, Anda lihat di sini. Ini pola candle yang bisa kita asumsikan dua candle ya. Ini shooting star, kemudian ini ditemani dengan bearish candle. Nah, ini yang kemarin kita sempat kupas sebetulnya. Tapi karena kemarin kita posisinya adalah dua candle atau dual candle, maka kita kita lihatnya dari dua candle terakhir ini bentuknya adalah bearish engulfing gitu. Tapi sebetulnya ini lebih cocoknya adalah tiga candle ya, formasi tiga candle. Candle pertama ya di minggu 22 Maret, lalu kemudian ini minggu yang lalu 29 Maret, dan ini adalah minggu kemarin ya 5 April. Jadi tiga minggu berturut-turut kita komposisikan, itu kita dapatkan formasi yang kita sebut dengan evening star. Nah, kalau evening star ini terjadi gimana? Evening star ini terjadi berarti otomatis yang kita dapatkan adalah pola penurunannya gitu. Ya, pola penurunan ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, seharusnya minggu ini didominasi dengan penurunan atau bearish untuk DXY-nya. Makanya kemungkinan outlook ini yang akan membuat ya istilahnya euforianya bullish untuk currency seperti pound sterling, euro USD, Aussie, dan juga termasuk gold gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah masing-masing mata uang itu memiliki permasalahan masing-masing gitu ya. Jadi outlook dari fundamentalnya juga harus dipertimbangkan. Oke, kemudian di minggu ini kami sudah sempat merilis tentang newsletter, weekly newsletter. Ya, Anda bisa lihat di aplikasi Agrodana Futures. Ya, yang belum Anda tinggal download terlebih dulu ya. Anda download, lalu kemudian di situ ada kolom ada beberapa topik yang menarik, ada daily news, ada fundamental, ada kemudian ada analisa technical gitu ya. Bahkan ini salah satunya adalah weekly newsletter. Ya, di situ kita membahas terkait beberapa hal yang cukup menarik ya. Termasuk yang paling menarik adalah terkait dengan denda yang dikenakan kepada Alibaba. Ya, loh ini emang efeknya apa? Efeknya Alibaba ini sudah termasuk salah satu perusahaan e-commerce ya dari China dan juga sudah mulai mengglobal tentunya, dan itu sempat dirilis kan sebenarnya publish-nya adalah di Wall Street. Jadi ini akan sangat berpengaruh. Kalau keadaannya ini terus menggerogoti perhatian para pelaku pasar, tentunya yang terjadi persis dengan apa yang tadi pagi sempat kelihatan ya. Hang Seng sempat tertekan. Makanya ini sebenarnya berpengaruhnya kemana? Ya, ini karena kita bicara tentang China yang relatif menjadi pesaing dari Amerika, dan kita tahu bahwasannya ada blacklist dari pemerintahan AS terhadap perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten dari perusahaan China. Tentunya ini menjadi persaingan dagang yang tidak lepas dari ketegangan geopolitik di antara keduanya. Jadi kalau misalkan lihat dari sini, sebetulnya kita mendapatkan peluang yaitu tentang Hang Seng yang kemungkinan potensinya turun. Bahkan kalau misalkan
Hati-hati, pagi ini kita sudah melihat Hang Seng sempat terjun sampai zona 28.200 ya. 28.222 lebih tepatnya. Dan ditutupnya di 28.400. Tapi hati-hati, kalau misalkan 28.200 ini dipecah atau ditembus, maka kemungkinan bisa saja dia nantinya malah lanjutkan penurunan. Itu sebetulnya pernah kita bahas juga di kuartal, bulletin kuartal kedua yang baru saja rilis di awal bulan. Jadi Anda silakan simak trade topiknya. Ya, di situ ada beberapa poin yang memang kita uraikan alasan kenapa Hang Seng kemungkinan potensinya turun di kuartal kedua. Ya, ada kebiasaan, ada kecenderungan di mana grafik menunjukkan pola setiap bulan April, Mei, Juni itu ada pola penurunan. Walaupun tidak serta-merta harus di bulan April, bisa saja di pertengahan Aprilnya atau di pertengahan Mei-nya, atau mungkin April, Mei turun, Juninya recover seperti itu. Nah, itu sudah disampaikan ya. Jadi silakan Anda download dari aplikasi AgroDana. Oke, kemudian kita beralih kepada ekonomi kalender ya. Ekonomi kalender untuk minggu ini apa sih yang bisa kita perhatikan? Ya, saya buka langsung dari investing.com. Jadi Anda juga bisa lakukan hal yang sama, investing.com. Oke, ini berita atau data yang tadi sudah keluar ya untuk Euro, zona Eropa. Saya sengaja filter di sini datanya cukup yang data-data penting saja. Jadi kita tidak akan lihat dari data-data yang kelas kedua ataupun kelas ketiga gitu ya. Kita cukup dengan data yang high impact ya. Oke, dari zona Eropa itu dirilis retail sales bulanan, basis bulanan di angka 3%, itu berarti di atas forecast 1.5%. Makanya tadinya euro sempat mengalami penurunan sampai 1.1870, tapi ternyata dia rebound 1.1906 ya, atau tertingginya 0.8. Nah, kemudian fokus berikutnya kita akan lihat dari, oke, kita lihat dulu ya data minggu ini ya. Anda bisa lihat di sini. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di tengah malam di jam 00 waktu Indonesia bagian barat itu ada rilis lelang obligasi tenor 10 tahun ya, previousnya di angka 1.523%. Jadi kalau misalkan nantinya dirilis di atas itu, berarti kita dapatkan ada minat ya, kenaikan demand dari treasury note atau treasury bond ya untuk pemerintah Amerika. Ya, artinya kalau kita pandang dari grafik treasury yield-nya, maka kalau bond-nya mengumpulkan minat atau ada muncul minat lagi, maka kemungkinan potensi dari treasury yield justru akan kembali mengalami penurunan gitu. Oke, ini grafik daily. Ya, kita pindah ke daily. Nah, jadi kalau misalkan ini, oke, satu jam saja kita cukup ya, grafik satu jam. Jadi kalau misalkan nanti obligasi atau lelang obligasinya hasilnya naik, maka kemungkinan treasury yield ini bisa turun kembali. Jadi bisa saja nih, sekarang kan dia lagi bullish ya, bullish candle. Nah, nanti kita perkirakan naik sampai titik ini. Di titik ini nantinya baru dia turun. Atau kalaupun misalkan katakanlah dia naik lagi, kita masih lihatnya sebagai triangle. Ya, dalam sisi triangle ini apapun bisa terjadi. Bisa bullish tembus ke atas, atau dia malah tembus rejection ke bawah kembali. Jadi ini yang akan mempengaruhi. Nah, semuanya terkait dengan auction atau lelang dari obligasi 10 tahun. Kemudian ada FOMC member Rosengreen speak ya. Perhatikan saja di situ apa yang akan disampaikan, karena kemungkinan ini terkait dengan inflasi, lagi-lagi inflasi, dan itu akan difokuskan di data minggu ini ya. Sampai saat ini belum ada sinyal bahwasanya Fed akan melakukan perubahan kebijakan, tapi segala hal sesuatunya itu semua tergantung dari data. Jadi Fed sebetulnya keinginannya adalah melihat data yang stabil, bukan hanya spike sesaat ataupun 1-2 kali lalu kemudian dia turun lagi. Nah, sekarang poin utamanya seperti apa yang sempat disampaikan Fed tadi pagi atau Powell dalam hal ini, di akhir pekan dia sempat diwawancara di kanal 60 menit, itu dia bilang bahwasannya sebetulnya ekonomi Amerika ini sudah dalam masa perubahan gitu, masa peralihan. Mereka sudah meyakini bahwasannya memang ada pertumbuhan di sana, tapi salah satu atau satu-satunya mungkin ya bisa disebut seperti itu, faktor yang sangat riskan itu adalah terkait dengan si virus ini tadi ya. Kalau misalkan virus ini yang dikhawatirkan kan sebetulnya vaksinasi memang dipercepat dan lain-lain,
Tapi yang dikhawatirkan adalah ada apa namanya, ada varian baru, lalu kemudian nantinya penyebaran lebih dahsyat lagi gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan nantinya malah kena lagi gitu, malah menyebar lagi. Jadi mereka bersikap hati-hati untuk hal ini. Mereka pingin confirm dulu, mereka pingin yakin terlebih dulu bahwasanya data tersebut sudah mulai pulih, lalu kemudian stabil, lalu kemudian yang pastinya adalah terkait dengan vaksinasi gitu. Nah, barulah nantinya kita akan lihat apakah Fed akan mensinyalkan dia akan melakukan taper terhadap pembelian obligasinya apa tidak. Tapi bisa saja ya, nanti malam data ini akan sedikit menjadi gambaran. Kalau misalkan katakanlah dia anjlok ya, minat terhadap obligasinya anjlok, itu berarti bisa saja sinyal bahwasannya Fed juga sudah mulai mengurangi gitu. Sudah mulai mengurangi apa? Mulai mengurangi pembelian obligasi yang kita kenal dengan QE, quantitative easing. Ya, let's see. Nanti malam mungkin itu yang akan kita lihat, termasuk juga statement-statement dari Rosengren. Oke, kemudian lanjut dengan data di hari Selasa apa aja? Oke, di hari Selasa ada GDP ya. GDP untuk Inggris ya. Gross domestic product untuk Inggris itu perkiraannya ya tidak ada angka perkiraan sayangnya. Di sini dia hanya disebutkan previousnya di angka -7.3%, itu basis tahunan, dan basis bulanannya berada di angka -2.9%. Kemudian industrial production of course ya, diharapkan dia mengalami lonjakan di angka 0.5% dari -1.5%. That's good ya, berarti sinyal positif untuk counseling. Artinya dari grafik yang kita kupas tadi sore atau tadi pagi lebih tepatnya, kita coba untuk melihat ada potensi double bottom atau bahkan falling wedge ya, falling wedge. Mudah-mudahan itu bisa terbentuk ya kalau misalkan ini datanya menjamin atau misalkan sesuai. Ya, manufacturing production juga diperkirakan menguat di 0.5% dari -2.3%. Nah, ini yang membuat kenapa Inggris atau pound sterling itu jauh lebih diuntungkan daripada kondisi zona Eropa. Kenapa? Karena salah satunya adalah terkait dengan kecepatan vaksinasi. Kita sudah tahu itu dan bukan rahasia umum lagi bahwasanya vaksinasi di Eropa ini agak sedikit sulit gitu, agak lambat. Ya, otomatis ini yang mengakibatkan data-data ekonomi ke depannya akan sangat dipentingkan atau sangat dilihat ya. Kalau misalkan katakanlah kalau misalkan datanya kembali jeblok gimana? Kalau kembali jeblok tentunya ini tekanan yang sangat dramatis untuk counseling. Tapi saya perkirakan mungkin counseling tidak akan terlampau besar untuk pola penurunannya. Berbeda dengan kondisi euro. Euro ini walaupun kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir range-nya cenderung di bawah 100 poin. Kalau kita kategorikan aman untuk transaksi ya aman. Kalau misalkan Anda ingin manfaatkan gitu ya. Polanya cukup apa namanya, manfaatkan range sideways, tapi begitu kena resisten Anda sell, begitu kena support Anda follow buy gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah kondisi ini seperti halnya dia sedang menyimpan trigger, sedang menyimpan bom waktu. Ya, ada kalanya saya berpikir mungkin ECB sedang mempersiapkan sesuatu hal, dan ini dinyatakan oleh Panetta tadi pagi bahwasanya dia melihat bahwasanya ECB memang sudah mempersiapkan dan harusnya akan banyak stimulus yang dikeluarkan terkait dengan inflasi itu. Jadi balik lagi, dulu pernah saya sampaikan juga di bulan yang lalu bahwasanya yang dikhawatirkan terkait dengan yield itu bukan hanya yield Amerika saja, tapi juga yield di kawasan lain seperti Eropa, Inggris, dan juga Asia. Ya, oke. Okay, kemudian dari Inggris kita beralih ke Jerman. Ya, di Jerman ada data. Ya, ini survei dari ZEW Economic Sentiment itu berada di angka 79. Wow, ini cukup tinggi ya. 79 berbanding 76.6. Lalu kemudian dari current condition-nya itu -5.3 berbanding -6.1. Oke, berarti diharapkan atau ekspektasi untuk Jerman ada pemulihan, yeah, which is good. Ya, kemudian OPEC untuk Anda yang bertransaksi crude oil ya, harap perhatikan. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, inflasi ya, CPI untuk Amerika diperkirakan untuk basis tahunannya itu di 1.5% berbanding dari previousnya 1.3%. Jadi ada lonjakan kenaikan. Kemudian basis bulanan itu diperkirakan 0.5%, berarti itu juga diharapkan ada lonjakan dari sebelumnya 0.4%. Nah, satu hal yang sangat mencurigakan adalah basis tahunan itu ada perkiraan di angka 2.5%. Artinya ini lonjakan cukup tinggi. Nah,
Kenapa? Jadi ekspektasi ini, inflasi ini digambarkan dari satu adalah terkait dengan stimulus fiskal yang sudah digulirkan ya sejak bulan Februari kalau tidak salah. Lalu kemudian kita juga dapatkan bahwasanya stimulus ini kan termasuk salah satunya adalah stimulus check ya yang disampaikan kepada warga Amerika. Nah, tentunya yang diinginkan adalah roda ekonomi berputar. Bagaimana caranya? Nah, stimulus tersebut diharapkan bahwasanya warga Amerika akan menggunakannya untuk berbelanja. Nah, nantinya ini hubungannya dengan data retail sales ya. Jadi ada data CPI, ada data retail sales. Nah, CPI sendiri adalah inflasi dari sisi konsumen ya, consumer price index. Makanya kenapa ini menjadi penting? Karena kalau misalkan lihat dari sisi konsumen, maka yang namanya konsumsi, yang namanya daya beli warga, maka itu kemungkinan potensinya akan meningkatkan atau melambungkan tingkat permintaan. Yang pada ujung-ujungnya kalau kita sudah lihat tingkat permintaannya naik, ya hukum supply demand bekerja ya. Artinya di situ ada kemungkinan kenaikan harga. Price asset itu akan mengalami kenaikan. Nah, itu juga dilihatnya dari indikasi indeks saham. Wall Street itu kembali mengalami rally yang sangat menakjubkan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari ini, wajar kalau misalkan nanti emas, termasuk yang emas ya, kalau emas itu bisa terpengaruh dari data ini. Kenapa? Kalau misalkan dari kemarin Fed mencoba untuk meredam kekhawatiran terkait dengan inflasi, yaitu dengan mencegah kenaikan yield yang berkelanjutan. Nah, lalu kemudian dia coba redam, dan hasilnya kita sudah lihat ya, emas kembali rebound dan rally selama 2 minggu terakhir. Nah, tapi yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan data CPI ini ternyata naik, nah, market sekarang coba untuk mengantisipasi kira-kira apakah Fed betul-betul berkomitmen untuk tetap menjaga suku bunga tetap di atau mendekati nol, atau memang nantinya dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, beberapa pengamat menilai mereka yakin bahwasannya Fed nantinya mau tidak mau tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tinggal kita lihat. Kalau terjadi lonjakan, kira-kira apakah Fed masih bisa meredam kekhawatiran terkait inflasi itu atau tidak? Nah, kalau misalkan ternyata inflasi ini memang naik, lalu kemudian Fed bergerak, apa sih efeknya? Efeknya salah satunya adalah terkait dengan taper. Ya, taper QE atau pengurangan pembelian aset. Imbasnya kemana? Taper tantrum itu akan berimbas kepada pergerakan harga emas. Harga emas akan kemana? Kalau Anda lihat dari sejarahnya di krisis finansial 2008-2009, waktu ada tahapan Q1, Q2, Q3, itu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumuman terkait dengan taper, ya, taper QE-nya, lalu kemudian akhirnya emas mengalami kemerosotan atau penurunan. Memang sebetulnya dia sempat naik lagi, tapi lalu kemudian dihajar dengan setelah semua stimulus ditarik, ya, dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Nah, sebetulnya inilah yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, walaupun Fed mengatakan bahwasan suku bunga belum akan naik sampai at least 2023. Ya, dot plotnya menunjukkan seperti itu. Berarti kalau misalkan at least sampai 2023, maka ekspektasi dari Fed sebetulnya kenaikan suku bunga baru akan terjadi 2024. Ya, itu sudah bukan rahasia umum. Ya, Anda bisa cek lagi, cek dan dicek data-data yang sudah kami sampaikan dan juga dari website. Ya, nah. Kemudian kalau misalkan itu terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah stimulus ditarik, maka semuanya orang akan berpikir indeks saham yang akan kelabakan. Artinya gini, kalau misalkan suku bunganya rendah, lalu kemudian stimulusnya dikucurkan, maka itu akan sangat bagus untuk emas ataupun indeks saham. Karena apa? Karena kita sebutnya opportunity cost-nya lebih rendah, ya, terutama indeks saham. Opportunity cost yang lebih rendah membuat investor akan berburu pada saham. Tapi, kalau misalkan ternyata suku bunga itu dinaikkan, maka sudah tidak menarik lagi. Otomatis orang akan berpikirannya, ya sudah. Kalau suku bunganya dinaikkan, otomatis mereka lebih berpikir untuk menyimpan. Nyimpannya kemana? Nyimpannya adalah ke dalam aset lain, salah satunya adalah ke dalam bank. Ya. Kenapa? Karena suku bunganya sudah mulai naik. Nah, artinya di sini ada opportunity cost yang cenderung melonjak, ya, untuk memiliki saham, ya, dan akhirnya mereka berpikir daripada saya masuk ke saham yang notabene agak sedikit berbahaya atau berisiko tinggi, mendingan saya simpen ke yang safe, gitu. Nah, safe-nya ini di mana? Safe-nya ini adalah disimpan di tabungan. Nah, lalu bagaimana dengan emas? Emas katanya sebagai aset hedging inflasi. Apa betul seperti demikian? Ya, kalau misalkan inflasinya sampai tidak terkendali, sampai tidak terkontrol,
itu kemungkinan akan terjadi. Makanya kalau misalkan lihat dari sejarahnya, setiap inflasinya terlampau tinggi, emas itu selalu dijadikan aset hedging inflasi. Ya, buat apa? Jadi kalau misalkan kita katakanlah dengan mereka tidak mau mengambil beban yang terlampau tinggi dengan opportunity cost dan lain-lain, mereka akan memilih emas sebagai aset safe haven itu. Gitu. Jadi kalaupun nantinya inflasinya tidak terkontrol, ya, mungkin efek dari taper QE adalah emas akan mengalami penurunan. Tapi nantinya itu akan serta-merta kalau misalkan tidak terkontrol, barulah nantinya emas akan mengalami kenaikan. Tapi ada versi lain. Ada versi lain adalah di mana beberapa pengamat menilai kemungkinan krisis ini belum selesai, bahkan kalaupun dia pulih, nantinya akan ada krisis jilid berikutnya. Ya, entah di 1 atau 2 tahun berikutnya, dan kemungkinannya adalah gara-gara gagal bayar atau tingkat utang. Nah, kita sudah tahu, yang namanya stimulus-stimulus ini munculnya dari mana? Salah satunya adalah tingkat utang, gitu ya. Nah, utang ini kan sekarang ini bisa dibilang ditunda. Ditunda untuk apa? Karena memang masa pandemi ini berlakunya global dan otomatis orang akan berpikir untuk saling membantu dan lain-lain gitu ya. Jadi dimurahkan ataupun ditunda untuk sementara waktu. Tapi begitu nantinya jatuh tempo semuanya, nah yang dikhawatirkan adalah tingkat utang ini akhirnya menjadi beban untuk ekonomi. Ya, overheat ekonomi, lalu kemudian saham juga sudah mulai terlampau tinggi dan lain-lain, nantinya akan terjadi bubble ataupun koreksi, dan itu yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Tapi beberapa pengamat ada juga yang bilang bahwasannya saham belum sampai ke tingkat bubble. Ya, tapi kita lihat dari prosesnya untuk kedepannya. Intinya CPI nanti esok akan kita amati. Kemudian dari China itu ada data trade balance, ya. Ini juga penting. Jadi harap perhatikan ekonomi China dan ekonomi Amerika, karena disitulah poin-poin pentingnya yang akan kita lihat. Kalau misalkan ekonomi, nah ini sebetulnya agak-agak dilematis ya. Kalau misalkan kita bicara China, China ini ada menghadapi kendala. Kalau misalkan ternyata dia positif ekonominya, berarti ya itu bagus, berarti bisa bersaing dengan ekonomi Amerika, dan artinya pemulihan memang sudah terjadi atau berjalan. Nah tapi dilematisnya adalah saat itu terjadi, maka kemungkinan mereka akan mulai memperketat kebijakan. Nah, ini hampir mirip dengan apa yang dikhawatirkan di Amerika, gitu ya. Kalau misalkan di Amerika tadi dikhawatirkan adalah Fed akan menaikkan suku bunga, nah di China juga akan PBOC, ya, People Bank of China, itu adalah bank sentralnya China, itu akan melakukan hal yang serupa. Dan kalau itu terjadi, berarti kita sebutnya likuiditasnya bermasalah atau agak sedikit trouble, ya. Dan kalau itu terjadi, justru nantinya bukannya indeks saham Hang Seng ataupun indeks saham China itu mengalami lonjakan kenaikan, malah nantinya terbebani langsung kemudian turun. Jadi begitu data bagus, responnya bagaimana? Responnya akan spike, ya, terutama untuk Anda yang trading Hang Seng, tapi nantinya dia akan justru mengalami penurunan, karena ya itu tadi, dikhawatirkan nanti PBOC terpikir untuk langsung berubah strategi kebijakan dari pelonggaran moneter menjadi kebijakan pengetatan moneter. Nah kemudian kalau kita lihat dari data selanjutnya, ya. Oke, di US juga ada trade balance, ekspor importnya perhatikan. Crude oil inventories, oke, saya tidak akan bicara banyak di situ, karena nanti kita akan lihat dari grafiknya. Nah, Powell, ya, Powell speak, itu akan kita lihat, ya. Kemarin dia hadir di acara IMF, sekarang kita lihat apakah dia akan memberikan statement khusus atau tidak. Apalagi kalau misalkan nantinya ada rilis data CPI. Ya, mungkin saja akan dikomentari ya oleh Fed. Kemudian Christine Lagarde ya terlewatkan jam 9 malam di hari Selasa. Itu juga akan menjadi pengaruh terhadap Euro USD tentunya. Jadi kita akan lihat apakah pola yang kita khawatirkan atau kita curigai bisa terbentuk apa enggak ya terkait inverse head and shoulder. Oke, Snapple juga ini juga berpengaruh. Oke, di hari Kamis ada banyak sekali member dari FOMC, William, Clarida, Bostic, dan juga ini Kuroda ya, Kuroda dari BOJ, sorry. Ya, BOJ ini di hari Kamis. Jadi banyak statement di hari Kamis ya, dari dini hari sampai pagi hari. Oke, kemudian dilanjutkan data dari Australia, lebih kepada unemployment rate. Ini juga komitmennya sama sebetulnya dengan beberapa negara yang lain, ya, kawasan lain. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kondisi vaksinasi. Hampir mirip dengan Eropa, dan apalagi mereka juga agak bersinggungan dengan Eropa ya. Kalau tidak salah, vaksin yang dari AstraZeneca itu juga agak sedikit ribet. Jadi mereka
tidak kebagian dan elektrikannya justru malah jadi lambat ya, memperlambat ini. Nah, tapi Perdana Menteri Australia sendiri sedang negosiasi kepada Presiden Uni Eropa. Kita lihat perkembangan lebih lanjutnya akan seperti apa. Tapi untuk kebijakan moneter kurang lebih RBA itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh ECB maupun dengan BOJ dan juga Fed ya. Nah, kemudian data ya Eropa ada dari Prancis CPI, kemudian Italian CPI ya. Nah, kemudian kita lanjut nih Amerikanya di hari Kamis itu adalah retail sale. Ya, diperkirakan lonjakan. Nah, ini dampak dari stimulus. Jadi diperkirakannya warga Amerika sudah mulai lakukan belanja dan akhirnya tingkat penjualan itu berhasil melonjak. Itu dari kategori minus 2.7% di bulan lalu, lalu kemudian diperkirakan akan terjadi lonjakan di angka 5%. Oke, kemudian ada lagi retail sales yang ini bulanan ya. Ini bulanan retail sales-nya 5.7% lonjakannya dari sebelumnya minus 3%. Oke. Kemudian yang tak kalah penting adalah industrial production ya, dari minus 2.2% menjadi 2.8%. Dan of course di hari Jumat kita akan lihat dari data pagi-pagi itu adalah GDP dari China. Nah, ini juga salah satu yang tadi sempat kita sebutkan. Jadi ada dilematis untuk pasar, di mana data bagus itu justru cenderung membuat mereka euforianya memang sesaat untuk melakukan kenaikan. Ya, artinya memang pemulihan sudah terjadi. Tapi yang dikhawatirkan adalah tadi pengetatan kebijakan yang akhirnya berujung kepada negatif sentimen. Gitu. Jadi hati-hati di hari Jumat mungkin dia spike lalu kemudian dia kolaps lagi. Nah, tapi kalau misalkan data jelek, ini yang bahaya. Ya, berarti pemulihan itu tidak berjalan dan akhirnya pasar Asia akan tergeser. Ya, jadi walaupun datanya dirilisnya China, tapi ini akan berpengaruh juga terhadap pasar Asia. Jadi hati-hati untuk Anda yang trading indeks saham, baik itu Hang Seng, Kospi ataupun Nikkei di hari Jumat. Ya, kemudian ya itu beberapa data. Saya skip ini. Kemudian housing start. Oke, dan ini terakhir ya. Michigan consumer expectation untuk Amerika. Ekspektasinya melonjak di 83.6 dari area 79.7% ya. Sementara untuk consumer sentimennya itu di 89.3 dari 84.9. Oke, ini semua menyelami positif ya. Ini euforia mungkin ya, lebih kepada setelah melihat data non-farm payroll lalu kemudian ISM manufacturer dan lain-lain, itu membuat mereka ada harapan terkait dengan adanya perbaikan atau pertumbuhan ekonomi. Tapi kita lihat seberapa besar kemungkinan hal tersebut bisa mendorong ataupun membuat market atau dalam hal ini mungkin Fed ya untuk mengalami yang namanya perubahan strategi ataupun kebijakan moneter. Oke. Kita lihat langsung ke bagian grafik untuk hari ini karena tadi yang saya sebutkan ada beberapa pola menarik ya yang saya temukan ya terkait dengan ya kita lihat ya. Oke, ini adalah grafik pound sterling. Anda bisa lihat di sini dia betul-betul mantul persis di areal yang kita tandai ya. Ini berarti double bottomnya jadi ya. Kalau misalkan kita lihat dari daily kan seperti ini, double bottomnya sudah pas di areal yang sama. Lalu kemudian kalau kita lihat candlestick-nya juga ini adalah candlestick hammer. Jadi kita confirm dia sudah mulai kenaikan. Let's hope our TP ya, second TP, target kedua kita tercapai di 75, 1.3775. Sampai saat ini areal high-nya baru sampai 63. Tapi kalau misalkan sudah equity-nya sudah positif, saya rasa Anda bisa likuidasi ya seharusnya. Oke, kita langsung di grafik keempatnya, target yang paling, nah ini, ya areal biru ini adalah 1.3790-an kurang lebih. Ya, jadi kemungkinan potensi targetnya yang maksimal di areal ini. Hati-hati di areal ini bisa saja nantinya dia koreksi dulu. Ya, kalaupun koreksi, perkiraan saya mungkin akan ada di areal ini ya, 3737 atau 3750. Nah, tapi mungkin ya agak riskan sebetulnya karena yang di daily-nya sendiri kita melihatnya ada dua komposisi ya, ada dua potensi, baik itu double bottom atau falling wedge. Nanti kita lihat dari gambarnya, cara-cara gambarnya seperti apa. Nah, kemudian saya coba langsung lihat dari gambar saja ya kalau gitu ya. Kita lihat ya. Jadi kemungkinannya potensi polanya begini teman-teman. Yang kita khawatirkan adalah terkait dengan pola pembentukan yang terjadi ya. Oke, jadi ini sebentar ya.
Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang areal, ya, sorry. Oke, kita bicara tentang areal. Jadi asumsinya saya begini, yang saya lihat dari potensi pound sterling atau yang terjadi di pound sterling adalah seperti ini. Arealnya dia kecenderungannya ya begitu. Jadi nantinya dia ada gang sempit. Nah, kemudian yang berpotensi atau yang sedang terbentuk adalah seperti ini. Jadi dia sudah mengalami kenaikan, kemudian nantinya dia turun ya. Lalu kemudian dia naik lagi spike ya. Lalu kemudian turun lagi ya. Nah, pola ini sebetulnya memang kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ini adalah pola kenaikan ya, kita setuju ya, ini adalah pola kenaikan. Lalu kemudian dia turun, nah hati-hati, turun ini adalah antara dua, dia berubah tren atau memang dia hanya terkoreksi. Jadi kalau misalkan lihat dari potensi pergerakan euro, ya, euro ini justru dia menunjukkan pola kenaikan, ya, dari pola kenaikan lalu kemudian dia turun. Jadi artinya penurunan inilah yang kita sebut sebagai areal koreksi. Karena kita melihatnya tidak sebagai pola perubahan tren gitu. Jadi kemungkinan ini bisa saja terjadi. Anda bisa lihat swing high-nya, swing low, swing high, swing low, swing high. Itu persis dengan apa yang kita tunjukkan di gambar ini. Ya, jadi dia sudah terjadi seperti itu. Nah, yang sekarang sedang terbentuk adalah di pola ini. Ya, bisa dibilang dia sedang berada di teritori ini. Ya, berada di teritori ini. Nah, pertanyaannya adalah di teritori ini apa yang akan terjadi? Apakah dia langsung turun demikian rupa ya, atau justru dia akan spike lagi gitu. Nah, oke, kurang di situ ya. Areal di sini, sorry. Arealnya di sini. Ya, areal sedang di sini dan kalau kita tarik ya, areal ini justru memiliki areal yang cenderung sama. Jadi kalau misalkan kita tarik seperti ini ya, teritori ini justru cenderung memberikan teritori yang sama dengan areal ini. Nah, kalau misalkan kita bikin angka atau hitungan, satu, ini kedua, ya, kemudian ini ketiga, ini keempat, gitu ya. Nah, ini keempat, sorry. Nah, ini kelima, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah limanya mentok di areal tiga ini, atau sejajar dengan tiga, apa tidak? Kalau ternyata dia tidak, maka kemungkinan akan ada potensi penurunan. Mungkin saja di malam hari atau besok hari gitu ya. Karena kita bicaranya di grafik daily. Nah, artinya begini, kalaupun misalkan ini bisa diharapkan sebagai pola, maka ini adalah pola falling wedge gitu ya. Falling wedge-nya adalah pola kenaikan atau uptrend. Artinya, kalau nanti sampai suatu saat dia berhasil katakan seperti itu, maka yang kita harapkan adalah polanya kenaikan gitu. Ya, sorry. Kenaikan. Nah, naiknya dari mana? Naiknya bukan dari titik itu ya. Jadi kita lihatnya dari titik hitungan kelima. Jadi dari sini dia akan mulai kenaikan. Nah, ini berarti kita asumsikan pola naiknya itu akan berkelanjutan atau dilanjutkan gitu. Itu persis yang tergambarkan di sisi daily chart dari pound sterling. Nah, kemudian ada sisi keduanya adalah terkait dengan kemungkinan potensinya bisa saja bentuknya di wave ketiga ini ya. Titik ini sama atau equal. Jadi kalau misalkan dilihat seperti itu, justru bentuknya nantinya akan membentuk pola seperti ini. Ya, polanya seperti itu. Nah, kalau yang ini yang terjadi, maka yang kita lihat adalah potensi dari double bottom. Gitu. Jadi karena bottomnya sama, kita perkirakan sama atau kita asumsikan sama, ya, makanya tadi pagi saya sebutnya ini ada dua potensi, bisa saja malah terjadinya double bottom. Nah, tapi untuk double bottom sendiri, kita perlu areal konfirmasi dari neckline. Dan ternyata kalau kita lihat dari neckline-nya, di grafik ini, ya, kita menemukan neckline-nya itu berada di teritori 1.3900. Wow, masih jauh gitu ya, masih jauh. Jadi ini akan memerlukan progres sekitar 1 atau 2 hari ke depan. Ya, kalau kita lihat dari data, mungkin ada penjelasan yang sangat wajar, yaitu terkait dengan data GDP dari kawasan Inggris. Nah, otomatis itu bisa jadi lahan ataupun bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin saja bisa memanfaatkan untuk potensi kenaikan tersebut. Itu pun dengan catatan kalau ternyata GDP UK-nya ternyata memang positif atau mengalami kenaikan. Nah, termasuk juga dari pola double bottom tersebut. Nah, ya, termasuk yang satu lagi ya, terakhir yang kalau kita lihat dari peluang pergerakannya, yang kita lihat ini 1.3574. Ya, di 1.3574 ini kalau misalkan kita kategorikan yang tadi ya,
Kalau kita kaitkan yang tadi, pola falling wedge, berarti ini adalah untuk wave 5-nya gitu. 1.3574 itu bisa bisa saja terbentuk. Artinya kalau misalkan nanti sampai dia stuck, tidak mau tembus ya zona trend line, maka kemungkinan potensinya bisa saja dia membentuk wave kelima gitu ya. Itu yang saya khawatirkan terbentuk atau terjadi di grafik pound sterling atau Inggris atau ya UK ya. Nah, makanya di grafik keempatnya ya nikmati saja kemungkinan potensi reboundnya ini masih bisa jadi, tapi untuk tahapan selanjutnya agak khawatir dan mungkin saja akan gagal untuk menembus 1.3909. Tapi ya 1-2 hari ke depan kita masih akan lihat. Nah, kemudian untuk euro, ada pola apa sih? Euro juga sama nih sebetulnya, kita harapannya di sini head and shoulder. Jadi di sini area resistance di sini dia nahan lalu kemudian turun. Tapi sampai saat ini malah gagal ya. Tapi oke, okay, areanya masih tetap masuk dalam kategori sell area kita di 1.1917. Tinggal Anda gunakan aja TP-nya supaya tidak kecolongan, karena bisa saja ini malah tembus di zona ini ya. Dia tembus berarti otomatis lanjutan kenaikan. Nah, ekspektasinya sebetulnya yang paling normal yang saya cari itu adalah head and shoulder atau inverse head and shoulder. Jadi ini bagian left, ini bagian left shoulder, sorry, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder yang kita nantikan. Perkiraan saya ingin right shoulder-nya nantinya equal di bagian ini. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini yang terjadi, wow, completely yes untuk bullish euro ya. Tapi kalau misalkan gagal, maka kemungkinan potensinya yang bikin gagal dia adalah pertama dia berada di bawah zona MA, daily MA 200, kemudian atau dia tembus atau equal dengan bagian ini. Bottomnya ini 1.1711. Jadi kalau misalkan ini sudah sampai ke area ini berarti kita tidak bisa asumsikan bahwasannya inverse head and shoulder. Bisa saja tapi dengan catatan double bottom. Nah, kemungkinan untuk falling wedge gimana? Saya rasa tidak, karena Anda lihat polanya di ujung ini melebar ya, bukan untuk menyempit. Kalau tadi kan kita gambaran untuk falling wedge itu adalah seperti ini ya, ini falling wedge. Sementara di euro kita tidak dapatkan hal tersebut gitu ya. Jadi kita abaikan, yang kita lihat bukan polanya. Tapi ya kita masih butuh konfirmasi untuk bagian right shoulder. Mungkin saja ini tail yang terjadi bisa saja terkonfirmasi dengan sebagai right shoulder. Tapi kita lihat 1 atau 2 hari ke depan. Oke, kemudian untuk crude oil ya. Crude oil ini bagaimana sih? Crude oil saya masih yakin secara fundamental sebetulnya posisinya dia sudah mulai positif ya. Tapi yang jadi kendala adalah di sini keadaannya terkait dengan keadaan dari technical. Ya, jadi kalau misalkan beberapa waktu yang silam, di akhir bulan yang lalu, di bulan Maret, saya sempat sharing dua outlook, yaitu untuk crude oil dan juga dolar. Nah, di crude oilnya sendiri, saya mencurigai terkait dengan grafik yang kita sebut sebagai pola pergerakan dari head and shoulder. Ini bagian left, ini bagian headnya, lalu kemudian ini bagian right shoulder. Nah, right shoulder sejauh ini masih berada di satu, ini adalah 62 ya, 62.24. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di sisi kanannya khusus ya, di sisi kanannya khusus kita melihat pola ini adalah pergerakannya sebagai pola falling wedge gitu. Falling wedge-nya sudah ditembus. Ini di tanggal 5 ya, tanggal 5 April. Kemudian ini sekarang sideways, 1-2-3 dia sideways, kemudian dia bearish candle. Diharapkannya hari ini justru terjadi penurunan dan confirm sebagai bearish candle. Kalau itu yang terjadi, maka hati-hati dia bisa tergelincir lebih dalam ya. Karena kalau lihat tadi pagi kan kita sudah ada di angka 58.70 ya. Area sell kita sekarang sudah muncul ya, 59.90 atau 60.15 ya. Jadi kita masih lihat nih TP pertama kita bisa tercapai apa enggak, TP kedua kita tercapai apa enggak. Tapi yang jelas outlooknya ini masih tetap dalam bayangan bearish. Jadi hati-hati, kemungkinan potensinya seperti itu. Kalau kita lihat weekly, ya weekly-nya jauh lebih meyakinkan bearish. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, Anda lihat di sini, ya. Ini candle-nya jarum, ya, dua jarum, lalu kemudian ditutup dengan bearish candle ini. Nah, bearish candle ini kita harapkan sebagai bearish engulfing, dan akhirnya minggu ini memang dominan bearish. Makanya itu kenapa daily chart-nya kecenderungan saya lebih pegangnya masih tetap dalam kondisi bearish. Nah, di grafik H4-nya intraday-nya memang agak-agak membosankan, tapi Anda sebetulnya bisa manfaatkan. Anda bayangkan, tail yang terjadi ini sampai teritori 57. Ya, tail yang di sini juga 58.07. Sampai saat ini 58.70. Walaupun agak sedikit tinggi ya. Tapi ketinggiannya Anda lihat semakin rendah.
ya, semakin rendah. Dan ini berarti kita bisa 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 manfaatkan range area untuk crude oil berada di area 61 paling tinggi sampai zona 57 atau 58 ya, atau yang mediumnya atau middlenya itu berada di area 60 sampai 58. Jadi itu yang bisa bisa teman-teman manfaatkan sebetulnya untuk intraday atau bahkan mungkin short term ya. Untuk medium termnya sebetulnya outlooknya balik lagi terkait dengan seberapa besar proses vaksinasi di seluruh dunia, dan ini termasuk salah satunya adalah di Eropa yang notabene tingkat demand itu ditentukan dari pasar Eropa juga gitu. Kalau misalkan ternyata mereka sudah bisa bisa mengejar ketertinggalannya, otomatis barulah kita bicara tentang aspek target ataupun efek ya, efek dari kebijakan OPEC gitu ya. OPEC kan sudah mulai berjenjang akan melakukan peningkatan produksi gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau mereka meningkatkan produksi tapi ternyata demand-nya ternyata tetap terkendala, berarti percuma. Nantinya dia bakal malah turun. Padahal kebijakan tersebut dilakukan adalah pertimbangannya untuk mengejar pemulihan global. Karena dilihatnya sudah pulih, berarti otomatis demand diharapkan akan meningkat. Oke, kemudian Hang Seng ya. Hang Seng saya ingin melihat di sini potensi penurunan sejauh apa sih? Ya ini balik lagi area 4 atau 28200 ya. Ini akan menjadi hal yang cukup menarik, apakah dia akan tembus apa tidak. Karena yang saya khawatirkan nanti kalau misalkan sampai saat ini atau pagi ini kan kita sudah dapat area terendah 28222. Jadi kalau misalkan sampai dia tembus, ini hati-hati nih. Ini akan lanjut mengejar teritori ini. Ini pernah terjadi di tanggal 25 Maret itu sampai 27500. Ya, jadi ini hati-hati, kemungkinan potensi penurunan. Kalau kita lihat globalnya, nah ini yang mengakibatkan kenapa kami berpikir ada kemungkinan potensi kuartal kedua itu memang saatnya Hang Seng akan mengalami penurunan ya. Selain dari historicalnya seperti demikian, kalau lihat dari pola daily-nya, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian red shoulder. Mirip ya dengan keadaan yang tercipta, sorry, di grafik ini ya. Ini ya, hampir mirip ya, hampir mirip, hampir setipe menurut saya. Jadi kemungkinan potensinya bisa saja ini justru malah dominan untuk mengalami penurunan. Jadi outlooknya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dari weekly-nya. Ya, weekly-nya seperti ini. Nah, ini area support-nya 28130. Jadi kalau ini sampai ditembus, wow, berarti kita akan melihat potensi penurunan jauh lebih dalam untuk Hang Seng. Nah, untuk Kospi bagaimana? Untuk Kospi sendiri, kalau kita lihat dari pola pergerakannya agak menjenuhkan memang. Ya, Anda bayangkan, saya sudah tandai ini dari beberapa lama. Ini adalah teritori 430-432, kemudian ini adalah 420. Sejak dia mengalami gap up, ya, di tanggal ini adalah 1 April, sampai saat ini bisa dikatakan relatif belum tertutupi, ya. Dan dia, Anda lihat, grafiknya melengkung, ya, tapi dengan potensi volume yang tipis-tipis, ya, dan dia bergerak di kisaran 422 sampai 428 gitu. Nah, ini agak menjenuhkan, tapi memang range-nya cukup tinggi, makanya Anda sebetulnya bisa manfaatkan juga untuk trading intraday atau bahkan target pendek ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah terkait dengan kondisi daily. Ya, daily-nya kalau Anda perhatikan di sini dia selalu tertahan di zona Fibonacci retracement yang kita sudah pakai sejak lama di 23.6%, yaitu 427. Jadi begitu dia sampai 427, Anda lihat di sini beberapa kali dia sudah ngekor 427.35, 427.50, lalu kemudian terakhir 427.45 ya. Dia ternyata tidak berhasil untuk mempertahankan, lalu kemudian dia turun lagi. Nah, makanya begitu dia mengalami kenaikan mendekati area resistance, ya kemungkinan potensinya dia rejection lagi. Tapi memang suatu saat hati-hatinya adalah kalau misalkan sampai Wall Street-nya positif terus, lalu kemudian Hang Seng juga dalam hal ini China relatif positif, maka kemungkinan ini bisa saja tembus lagi. Kenapa? Karena mau tidak mau, Kospi ini termasuk salah satu indeks yang jarang sekali muncul berita. Jadi mereka akan sentimennya mengikuti sentimen global atau sentimen Asia, seperti itu. Oke, kemudian terakhir di grafik emas ya. Sampai kemarin kita sudah sepakati bahwasannya double bottom sudah confirm, tapi juga kembali collapse gitu ya. Nah, collapse-nya ini ekspektasi saya sebetulnya malam ini dia rebound ya. Jadi kalau tadi pagi dia turun, it's okay, sampai 35. Walaupun sebenarnya target kita maksimalnya 30 ya. Tapi kalau misalkan di yang ekspektasi saya, ini bisa membentuk kategori candle yang di tanggal
sorry tanggal 7 lalu kemudian dibuat gagalkan di tanggal 8. Ya, waktu itu ada bearish harami, ternyata di berikutnya bukannya turun malah dia naik. Jadi kalau misalkan ini bisa terjadi ya berarti penurunan hanya relatif terbatas, ya. Walaupun sebetulnya saya harapannya adalah turun secara normal saja. Dan itu terkait dengan kondisi suspected head and shoulder. Ini masih bisa terwujud apa enggak? Bisa. Ini bisa. Bisa banget. Kalau misalkan dia tidak tembus zona 1745, saya rasa itu masih bisa untuk mulai penurunan. Tapi yang harus hati-hati adalah yang paling confirm dia akan gagal itu kalau sampai tembus zona 1752. Jadi kalau misalkan tembus 1752, lupakan terkait dengan head and shoulder, Anda bisa siap-siap untuk switch strategi Anda untuk melakukan buy. Ya, karena kemungkinan potensinya seperti demikian. Dan kita berharap dari lelang obligasi nanti malam, ya kita lihat kalau ada lonjakan lagi, minat lagi dari demand atau demand dari obligasi pemerintah AS, itu kemungkinan dia akan membuat kenaikan beruntun. Seperti itu. Oke, demikian uraian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, spesial menjelang atau memasuki bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat berpuasa untuk Anda yang menjalankan. Dari pribadi dan juga atas nama perusahaan, mewakili nama perusahaan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan atau mungkin di hari Jumat, in case ada kesempatan yang cukup menarik untuk kita uraikan ya. Thank you. Selamat sore, selamat malam, dan salam cuan. Irfan untuk Agrodana.